Nama seorang anggota polis Inspektor Muhammad Azri menjadi sebutan ramai apabila rakaman videonya mengawal provokasi yang dilakukan oleh beberapa pemimpin politik tular baru-baru ini. Sebelum kita lanjutkan dengan topik kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya. Dua rakaman video berlaku kekecohan memaparkan ahli jawatankuasa DAP Kebangsaan, Ronnie Liu Tian Kiu dan beberapa lagi YB di perkarangan Mahkamah Raub Isnin lalu. Difahamkan kekecohan berlaku ketika prosedur reman terhadap 18 pekebun durian Musang King yang didakwa menceroboh kawasan hutan simpan kekal Batu Talam Raub. Namun Muhammad Azri dilihat tenang dan tidak melayan provokasi itu. Sebaliknya bertindak tegas dengan memberikan arahan agar mereka keluar dari kawasan terbabit. Berikutan itu netizen kagum dengan keberanian dan kesabaran anggota polis tersebut yang disifatkan bertanggungjawab tanpa memandang darjat seseorang. Malah segelintir netizen berharap supaya pihak PDRM menaikkan pangkat anggota polis berkenaan yang berintegriti dalam menjalankan tugas.